Jomblo udah berapa lama? Welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini gue pengen buat vlog aja bersama siapa? Manda. Nah, jadi sedikit cerita. Jadi gue kenal dia ini dari aplikasi aplikasi lagi dari chat grup YouTube ya. Iya. YouTube terus ketemu Manda. Manda asli Medan. Ya, asli Medan sih. Kayak mana ya bisa dibilang asli juga lah karena udah lama. Jadi kita mau nyari makan aja karena kan puasa kan Manda. Puasa. Puasa. Nah, kita di sini di Medan itu bukanya jam 7.30. Setengah 7. Sekarang udah jam 6. Jam 6 kurang. Berarti setengah jam lagi kita harus nyari makan. Ya udah guys, ikutin aja ya. Itu ada coklat. Gajah Mada. Mi. Aku mak judes saja ntar. Mak judes ya. Oh. Ramen bukan sih? Ramen ya? Iya, kayaknya sih. Man. Mau di sini? Bebas sih, mau di sini. Kita keliling dulu, lihat-lihat. Boleh, yuk. Keren. Dari mana nih? Oh, kesana aja dah, depan tuh langsung jalan. Apalagi? Kau mau beli ramen? Minumnya apa? Mau pilih aqua dulu. Aqua di mana sih? Itu abang-abangnya jual aqua nggak? Oh, di sana ada. Oh, itu ya 20. Ada mar. Mau ke sana? Boleh lah, kita aja. Tuh, tetap apa buka? Buka lah. Kalau enggak salah di atasnya juga ada tongkrongan juga sih. Ada. Oh. Ini cuma bawanya. Mas susah, makanya kayaknya aku ngambilnya aja deh. Ada aku ada. Yang paling banyak mana, Den? Itu berapa mili? 600. Ya sama. Kita minum. Kau mau beli apa lagi? Gak tahu. Lihat-lihat dulu. Ya, makasih. Ya. Oke guys, tadi kita habis beli apa? Hah? Beli apa tadi minum? Aku. Ini wajib ini. Buka puasa harus ini dulu. Kita masih punya waktu sih. 20 menitan lagi ya. Iya, sekitar segitu. Kita buka jam 18.35, 34 apa ya? Lupa. Sekitar 35 ya? 34 ya? Enggak apa-apa enggak makan nasi. Enggak apa-apa. Kau, nah kau? Enggak. Aku memang enggak makan nasi. Di, enggak makan nasi. Sumpah, lagi enggak makan nasi. Lagi busuhan dulu sama nasi. Oh gitu ya. Enggak boleh. Oh, enggak sampai ke tas-tas kok dapat. Jadi kita enggak boleh masuk, guys. Jadi apa? Kita pasukan bawa tas. Dia udah bawa tas. Kita ngajak bawa tas. Jadi kita masukin. Udah aman, udah. Panas, boy. Serius tuh 80.000 sudah makan. Enggak tahu. Gila lah, namanya dengan pedih. Enggak semahal itu deh setahu. Mending sekalian merugame. Iya. Mau ke Boroboro. Oh iya, dekat ke sana. Bebas sih. Kita beli makan di sana. Hah? Beli makan di daerah Boroboro. Makan di sana aja sekalian. Ya udah yuk. Di mallnya, ya nggak sih? Iya. Cuman lumayan loh itu jalannya. Yakin? Ya. Kita ke Podomoro guys. Di sini tadi nggak ada makanannya ya? Kagak, nggak enak pun. Ramen ada, cuma harganya. Gak masuk. Ada makan ramen di situ. Bagus ramen yang di apa sono tuh. Gak masuk akal. Entah pajak kali ya.
males banget kan. Di sini kayak cuman tempat pure tongkrongan mejeng-mejeng cantik doang. Bentar lagi guys. Semoga masih kita... kosong banyak. Itu sih aku mikir. Ya kan? Iya. Atau gak usah ke Boro-Boro gak sih? Yaudah, kemana kita? Guys, terus kita nyari makan dulu karena di daerah sini habis makanannya guys. Jadi pakai motor dia ya. Oke, teman-teman, ini kayaknya sih udah buka sih. Belum kita, loh. Itu kok udah pada belum ya? Belum. Oke, jadi kita tadi sebenarnya habis dari pos apa tadi? Blok pos ya. Pos blok. Nah, tapi makanannya enggak terlalu banyak dan akhirnya kita memutuskan beli di seafood apa itu? Seafood ayam pecel lele di daerah Halat ya. Nah, tadi naik kereta nih. Oh, kereta itu adalah motor ya. Di Medan kereta. Kereta api. Suka salah paham. Gimana Manda? Panas ya? Kali pun. Mas banget kita ke temen itu cabai hijaunya enak. Kita bakal nge-review cabai hijaunya. Kalau yang di sana tadi apa yang rame, yang satu lagi yang rame, itu enak juga. Cabai itu dia cabai sambal merah gitu. Kalau ini hijau. 2 menit lagi. Ini. 34 atau 35 sih? Oh, mereknya sama ya. Jadi disangkain. Enggak lah. Buka aja. Kan masukin plastik juga lagi ya. Ini kan? Iya. Ini gimana jadi? Ini sumpah di sini ada jualan aqua juga deh. Disangkain beli nanti. Gak capek, dehidrasi doang. Udah ya? Udah ya? Udah belum sih? Oke, thank you. Udah belum? Udah. Udah, kita udah ajan. Kalau malam masuk juga, jika pasang sekitar tahun ini nanti ayam. Lagi nunggu ayam yang digoreng ya. Nasi kita mana ya? Gak nonton apa? Kayaknya nasi ini kayak berdeteng-deteng ya? Samperin, kita udah mulai lapar. Tidak datang nasinya. Orang udah selesai makan. Kita masih dimasak makanannya. Kalian bisa lihat sih guys, ini ramai banget. Nasi uduk. Iya. Dia hilang. Baru dibikinkan nasi kita. Kirain. Lupa dia ternyata. Nanya lagi akhirnya. Oke. Ini dia guys, sambal hijau yang dibilang Manda. Manda. Enak sih. Pedas sekali. Gimana? Kenyang. Pedas. Udah berapa lama kok makan nasi ya? Oh iya, tadi kayaknya gak makan nasi. Oh iya, tadi dia bilang mau makan nasi guys. Sekarang pesen nasi. Gak ada lagi kan? Ya nggak apa-apa lah, sebenarnya aku bisa aja makan ayamnya doang, cuman agak aneh nggak sih di tengah aneh kolam. Sih ya, aneh kali sih. Udah selesai makannya dan sekarang mau lanjut lagi, ini habis 3-4 kita lanjut lagi ke tempat temannya Manda ya. Siapa namanya Manda? Taya. Kita udah selesai makan dan udah kenyang. Iya. Jadi aku pengen cerita sih, jadi awal ketemu Manda itu di mana? Ada di kafe ya, kafe itu. Kemudian
Iya, saat itu kamu belum sempat buat bikin vlog sih, belum berani ya. Oh, yang pertama itu. Ya? Iya. Iya. First impression ketemu aku pertama. Kenalnya dari grup gitu, tadi kan udah di awal. Ah. Iya. Terlihat seperti menutup diri. Terus. Tapi enggak, kadang kan orang, kadang kan introvert itu dia susah buat nerima orang baru kan. Iya. Kalau kamu enggak itu masih mau beradaptasi. Mungkin terpaksa ya. Enggak lah. Biar enggak sendiri banget. Keluar dari zona nyaman. Iya, benar. Kalau kamu first impression-nya sih dia kelihatan anak biasa, dia anak orang kaya. Agak lu. Iya. Enggak lu padahal biasa aja. Manda ini tipe kalau orang yang gampang berteman dengan siapa aja. Jomblo udah berapa lama? Aku tuh enggak. Biar kontennya kan menarik gitu. Oh iya. berapa lama ya? Setahun? Bulan? Lebih rasa. Aku tuh enggak tipe orang yang gampang bisa nyaman, bisa suka sama orang. Jadi aku tuh mulai pacaran aja tuh aku kuliah. Sama. Nah, dulu zaman-zamannya teman aku pada pacaran, aku mah masih main, masih nyari bakso, masih colok. Iya. Eh, aku enggak sih, aku kerja sih dulu. Aku enggak. Aku habis kerja kayaknya main mulu ya. Gojek. Orang orang enggak ada ya? Enggak ada. Oh. Nah, oke. Okay. Udah ya. Sini kita teman ya. Pas cara sapu cinta bukan skenario drama. Kenapa? Kenapa lama? Hmm? Ada. Ada. Nyari receh. Makasih ya, Bang. Ya. Oke, teman. Jadi kita sini udah sampai di tempat. Ini siapa? Saya. Saya. Oke. Saya yang jadi aku Nadia dari aku. Oke, presentasi ya. Presentasi ya.